Mayoritas warga Jakarta menginginkan gubernur baru. Jelas di situ dia, mereka menginginkan perubahan. Dan alhamdulillah, selama 4 bulan ini kami bekerja bersama-sama. PKS, Gerindra, ribuan warganya, relawan, ribuan orang bekerja bersama mengikhtiarkan perubahan itu. Kami hadir di sini untuk menjawab keinginan warga Jakarta yang menginginkan gubernur baru. Tapi itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menentukan. Takdirnya telah dituliskan. Bagian kita adalah berikhtiar dan berdoa. Allah yang Maha Kuasa lah yang bisa membolak-balikkan hati kita. Dan Allah juga yang akan membalikkan dan menetapkan hati bapak-bapak ibu semua di rumah warga Jakarta untuk menentukan pemimpinnya. Izinkan kami menyampaikan di sini ucapan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Dan izinkan kami memastikan bahwa ketika kami diamanati, maka semua warga Jakarta akan bekerja bersama untuk mewujudkan kota yang maju, warga yang bahagia. Bukan sebagian, semuanya. Itu komitmen kami. Dan izinkan kami menyampaikan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami siap untuk menjalani sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.